Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya terima kasih kepada Kementerian Luar dan pegawai yang menguruskan pertemuan saya dengan Perdana Menteri Thailand, SETA, dan kerjasama Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Kelantan untuk menyelaraskan dan membantu pertemuan dengan sukses di Sungai Golok dan Rantau Panjang. Nah, pertemuan ini dengan Perdana Menteri Thailand sudah dalam setahun ini 5-6 kali dalam pertemuan-pertemuan kita adakan, dan kita lebih tertumpu pada pelaksanaan projek. Sekarang umpamanya yang projek yang tertangguh sekian puluh tahun lah, Sungai Golok Rantau Panjang, kerana keputusan Kerajaan Thai menunggu beberapa keputusan dasar dan juga EIA, sekarang sudah ditamatkan. Dan dalam pertemuan tadi kita minta disegerakan, ya, jadi satu keutamaan projek kerjasama di antara Thailand dan Malaysia untuk Naratiwat sini dan Kelantan. Tetapi tentunya ia memberi satu gambaran yang sangat positif tentang peningkatan kerjasama dari segi pertumbuhan ekonomi. Saya juga terbincang dengan Menteri Besar supaya bila sementara jambatan ini siap, kita juga harus adakan beberapa projek pembangunan dari sudut peluang-peluang perniagaan, gerai dan untuk warung-warung yang lebih baik dan tempat perniagaan yang lebih baik di kawasan berdekatan dengan jambatan, supaya dia tidak hanya jambatan tetapi ada rangkaian peningkatan perniagaan, perdagangan di sebelah Kelantan juga. Satu hal yang tertangguh juga ialah masalah banjir di Kelantan dan juga di Naratiwat, dan berpunca dari muara sungai Golok. Apakah ini juga tertangguh? Jadi saya beritahu kepada Perdana Menteri SETA, selagi tidak digali di muara sungai itu, limpahan air akan tergesan di Kelantan dan di sekitar Naratiwat, di sekitar Sungai Golok. Dan kita saksikan tahun demi tahun perkara ini berterusan. Selain daripada langkah-langkah tempatan banjir yang kita akan juga saksikan sebentar lagi, di antara puncanya ialah air dan sungai yang tidak diurus kerana tidak dibersihkan dan di apa dipanggil ini? Dredging. Ya. Saya tak cari bahasa Melayu dengan dredging. Ya, apa, di muara sungai Golok. Kerana sebahagian itu tanah milik Malaysia, sebahagiannya milik Thailand. Tapi tadi disepakati supaya ini disegerakan. Tun Mak San dan Menteri Luar Thailand akan mengadakan perjumpaan hari Selasa. Dan ini di antara tajuk yang akan diputuskan. Dan dari segi dasar, kedua Perdana Menteri dah bersetuju untuk menyegerakan. Jadi kalau sebaik diselesaikan peringkat teknikal, kita akan sediakan peruntukan kewangan yang mencukupi untuk terus menggali dan membersihkan sungai supaya tidak menjadi timbunan yang menyekat pengaliran air ke laut dan menyebabkan banjir. Ini bagi saya masalah yang sangat besar di Rantau Panjang dan di Kelantan, dan sebab itu kita bagi keutamaan. Selain daripada itu, kita tahu tentang keputusan awal Sadau dan Bukit Kayu Hitam yang juga tertangguh kerana dia mengambil sedikit kawasan perumahan tentera atau markas tentera di Bukit Kayu Hitam. Nah, itu pun dah selesaikan, kita buat bangunan dan kawasan gantian untuk keperluan ketenteraan, dan projek itu berjalan mengikut jadual. Apa maksudnya? Maknanya signal yang jelas dari dua kerajaan ini dan pimpinan kerajaan ialah kita mahu kawasan pertumbuhan ekonomi masuk perkembangan segitiga yang telah diputuskan sebelumnya berjalan pantas
dengan sendirinya memberikan keutamaan kepada usaha perdamaian di Selatan Thai dan pertumbuhan ekonomi di utara Semenanjung. Isu perdamaian di Selatan Thai itu isu domestik Thailand. Itu saya nak jelaskan. Bukan isu Malaysia. Tetapi oleh kerana hubungan kita baik dengan Thailand, mereka minta supaya kita juga berikan kerjasama supaya mendukung usaha damai secara berkesan. Dan itu telah kita beri komitmen dan apa sahaja yang perlu, sama ada dari pasukan keselamatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan kerjasama kerajaan persekutuan, kerajaan negeri-negeri di utara akan kita laksanakan. Jadi ini dia yang saya rasa beberapa hal yang penting yang tercapai dalam pertemuan. Walaupun singkat tapi dia meneruskan. Saya senang dengan rakan sejawat saya, Perdana Menteri Seta, kerana praktikal. Ada satu masalah, selesai. Habis hari Selasa, mesyuarat, 2 minggu jawab. Kalau nak percepatkan jambatan, 2 minggu bagi laporan. Kabinet akan teliti di sini dan Kabinet Thailand akan teliti di Bangkok. Jadi dengan cara itu kita akan menyaksikan perubahan yang baik dan kebetulan Kelantan yang perlu manfaat banyak. Okey. Masa jabatan kedua, jabatan yang kedua tu katanya akan bermula pada April 2025. So mungkin ada tempoh masa berapa lama? Bukan siap. Dia 2 tahun, tapi sekarang ni dalam jangkaan kita bila kita bincang percepatkan proses tender dan semua perjumpaan, mereka telah diberitahu supaya memendekkan itu. Kalau rancangannya siap lengkap betul awal 27, mungkin kita boleh percepatkan supaya siap akhir 2026. Jadi fast track tender juga kerana dia melibatkan 10 syarikat di Malaysia, 10 syarikat di Thailand yang masuk ke tender. Tapi proses tender tu boleh dipercepatkan kerana dia ada, mesti ada kerjasama kerana sebahagian itu sebelah Malaysia, sebahagiannya sebelah Thailand. Okey. Prosesnya, kualitinya masih akan di... Ya, dengan syarat kualiti baik. Kalau tak nanti merudum lah jambatan. Kalau merudum, saya salah terbesar bukan saya. Kita nak upgrade juga. Ya. Dan bila sebaik siap itu, keputusannya adalah juga memperbaiki jambatan yang sedia ada, yang telah disiapkan pada tahun 1971. Jadi kedua-duanya akan digunakan. Ya. Jadi sebaik siap jambatan baru, jambatan kedua, jambatan pertama akan dinaik taraf. Terlalu banyak tumpuan diberi pada Kelantan sekarang. Terima kasih. Jadi jangan orang bangkitkan soal peruntukan, sebab saya sebenarnya ada rekod tadi bahawa seluruh sumbangan cukai termasuk dari minyak untuk Malaysia, untuk kerajaan tak sampai 2 bilion. Tetapi yang telah dibelanjakan kita naik dari 22 6 bilion naik 7 bilion dan tahun ini mencecah 8 bilion ringgit untuk Kelantan. Jadi bukan jumlah yang kecil. Tapi yang mencabar kita adalah kepantasan atau kecepatan pelaksanaan projek. Karena orang pun tak sabar banjir berlaku. Jadi sebab itu proses tu kena percepatkan. Baik, terima kasih. Ya, dia fasa pertama tu kita akan tengok progresnya. Fasa kedua tu sudah urusan tender. Ya, saya dah minta percepatkan. Dan projek telah diluluskan, wang disediakan. Tapi cuma mengikut bakal kejuruteraan bila dia melibatkan jambatan ataupun jambatan banjir, dia punya skop kajian sangat teliti. Dengan damai kan, sebab kita baru tukar fasiliti kat sana. So mungkin ada perkembangan baru dekat situ untuk pengenalan dan kita punya cadangan kita jadi target. Cadangan itu diserah kepada Thailand dan masyarakat Islam Selatan Thai. Kita hanya fasiliti, maknanya kita hanya pemangkin. Tetapi yang penting di sini ialah pimpinan kerajaan Thailand dan Malaysia mahu membantu menyegerakan proses damai. Nampak akhirnya sebab benda ni dah bertahun-tahun dah berkembang. Yeah. Kan? So, mungkin nampak sinar tu sedikit
sekarang compare for Tina macam cahaya matahari hari ni lah. Okey. Oh tidak, itu technical committee on Tuesday. Tapi sebenarnya ke Malaysia tak interrupt dua situasi. Jadi, jadi oleh itu soalan itu technical easy. Kalau dia ada dua, dia kena pilih. Terima kasih. Dia guna istilah itu, ya istilah. Tapi zon ekonomi itu ada sudah dalam IMT sekarang ni, ya. Jadi kita hanya perkukuhkan kerana selama ini dia malam. Jadi hubungan kerjasama Thailand Malaysia itu utama, tapi dirangkul juga sebahagian daripada Sumatera itu dalam rancangan awal. Tapi dalam kerangka yang sama, nanti Menteri Luar akan pastikan dalam mesyuarat ini bahawa kerangka bersama kita boleh bagi tumpuan khas kerana ini soal sempadan Malaysia-Thailand ini sangat kritikal. Dia ada hubungan keselamatan, kegiatan rakyat, kemudahan ekonomi, termasuk juga kemudahan pendidikan dan kerjasama kebudayaan. Terima kasih banyak. Kita nak pergi. Terima kasih. 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 Terima kasih.